Adanya serbuan vaksin yang menjadikan apa itu kerumunan di alun-alun bagaimana? Jadi begini mas, ini sangat kita sayangkan itu vaksinasi serbuan vaksin serentak ini sudah menjadi sorotan publik. Di mana petugas membubarkan suatu acara kerumunan tapi di sini mengundang kerumunan? Apalah artinya vaksin kalau menciptakan kerumunan dan nanti ada kluster baru? Makanya tidak akan selesai ini mas. Dari sudut pandangnya seorang jurnalis Bapak Khairul Anwar ini bagaimana? Yang notabene terjadi pelanggaran prokes. Kita ini tetap komitmen mas, sesuai dengan kode etik kita akan tetap menulis sesuai fakta di lapangan. Jadi jangan begitulah. Kalau ingin menciptakan kluster baru jangan seperti ini.